tanggal berapa Vian hari ini? Tanggal 22 April 2023. Hari Sabtu kita merayakan Lebaran yang pertama. Kita semuanya akan mengucapkan sesuatu, jadi kita akan tunggu wong berdebah sak donya. Awas awak mojo. Wah, Mbak Ferika, minal izin, wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, Mbak Ferika. Mbak Ferika, apa sawakmu kemarin ngono kamerane cukup blok iku. Iya, jelas. Minal izin wal faizin. Maafkan lahir dan batin. Semoga rakyat se-Indonesia rakyatnya sehat sentosa. Ono dadi nek ndongakane rakyat Indonesia saja. Bukan pemimpin. Oke, oh enggak lah. Enggak pernah. Oke. Wah, Josodai. Josodai, mangkal paling ora tak bales, jangan kan dirimu hari ini yang tak bales, khusus yang keluarga yang lainnya memang belum tak bales. Oke. Saja. Karena tadi telepon ke keluarga sempenting ya. Keluarga sudah selesai. Lah iki lapo gulo kok nang ini. Oke, kita semuanya mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman ya. Ngengok-ngengok. Semoga semuanya sehat dan lebih berlapang dada ya Fuyan ya. Yo. Lagi lebaran dadanya, kita kan dadane dadi lapang. Lebaran di rantau. Nikmatnya apa, Mbok? Nikmatnya ya masih sehat. Bisa totalan. Bisa totalan. Bisa kirim uang. Bisa kirim uang. Bisa membelikan baju. Bisa makan Dok hari ini. Dok dadar di Omae Sandra, opor di Omae Bu Pendeta Yesi. Ya, dan ada Mbak Ika Gilang yang sudah hadir. Minal aidin wal faizin juga ya Mbak Ika Gilang, mohon maaf lahir dan batin. Ya. Oke, ya perasaannya sih sebenarnya ya campur aduk, tapi kan enggak mungkin. Kok aneh ini Sandro Hong Kong official Sandro collection. Iklan ah? Ya ya, awakmu soalnya kan iki kan awakmu jenenge kan Sandro. Iya, kan keren ya. Ya iyalah kan. Screenshot endi iki? Nek Samsung. Oke, teman-teman bagaimana? Samsung. Iya, umek dhewe mesti dirimu juga fokus ono kulo dalem. Iya, kita pembahasannya gimana Fuyan? Iya. Sampean gimana perasaannya Fuyan? Lebarannya di negeri orang. Tapi tahun kemarin sampean kan lebarannya di Indonesia. Iya, kayaknya aku koyo ngipi ngono, Mbok. Barusan tahun wingi aku lebaran di rumah. Puasa di rumah. Kok tahun ini wis nek ngene kayak gitu loh. Kayaknya kok dunia itu cepet banget. Cepat terlalu. Oh, sangat cepet banget. Terlalu, maka gunakanlah waktu sebaik mungkin ya Fuyan. Iya. Buatlah yang baik meskipun iya. Kita sudah, tidak baik. Iya, meskipun kita itu bukan manusia yang baik kan gitu. Ada Mbak Inah Channel, selamat hari raya Idul Fitri Mbak ya. Mohon maaf lahir dan batin. Iya. Dari orang perantauan ya gini. Mungkin arepe nelongso nangis itu bukannya enggak ada, mungkin ya ya dalam hati batin. Mungkin tadi malam pas takbiran niku lho mesti keronto-ronto rasane. Enggak lah, enggak nangis. Mbak Nuri. Mbak Nuri Siria. Yes dong. Mbak Siria. Mbak Minkum, kowe ketoke gak ketok ambok nek nang ngono kowe rodok ono. Ketok lah. Nah, oh iya, kayak ini ketol. Halo. Kau saya ganti rek arek komunitas itu perongkong kas. Kurang lebih 10 tahun yang lalu. Kasih barang. Yo, hampir yo. Yo, tadi lah yang bener yo sendiri kau yang gimana? Iku sampai iku Limbo Bak Bogang. Limbo Bogang, Mbok. Limbo Bogang, selamat lebaran, minal aidin wal faizin, Hong Kong totalan, oma lebaran, Fanli Gede. Oh, Mbak Berika nanya jajannya mana? Jajannya mana? Tunjukin. Nastar kali saiki. Sepi enggak ada orang. Ini ya jajannya Mbak Verika, ini ada nastar ya. Besok banyak tamu ini nastar di sini. Oh, besok open house kita. Open house, artinya rumahnya nanti di open, nah, dibuka semua. Nanti 100 semuanya. Ya, ini jajannya ya, ingat ini jajannya. Kacang irek, kacang. Nanti kacang telur. Ini kacang telur. Nah, kita ada jajannya cuma 2 toples. Oh, di bawahmu. Kan ndok senta. Kongguan ini. Kongguan tapi isi kembang goyang. Kembang goyang. Penipuan ini. Penipuan berkedok omplong. Omplong itu kesalahan kan. Biasanya kan penipuan berkedok asmara, penipuan berkedok lain-lain. Nah, ini penipuan berkedok omplong. Kapan umplung bisa makane? Sudah selesai, Mbak. Kapan bisa makane? Oh, sudah selesai. Besok makan lagi ya, karena sudah malam, nanti perutnya buncit.
Yoi. Besok pagi nelek dulu habis nelek baru makan. Besok pagi nelek habis. Karena sebenarnya kita mau podcastnya tuh di luar ya, Fuyan, karena berhubung apa cuacanya gerimis. Gerimis mengundang. Wah, mbok iklan kacang telur ah, mantap ah. Iya, iklan. Kacang telur. Mbak Verika pokoknya guyu. Kapan ketemu Mbak Verika? Oh, Mbak Verika, ayo kita podcast lagi. Ini Fuyan siapa? Fuyan. Ika Gilang. Ada Mbak Ika Gilang dan Mbak Inah Channel. Oh, Mbak Inah Channel di mana? Mbak Inah Channel lokasinya di mana? Daerah selalu mana? Sehat, sukses terus pokoknya. Terima kasih. Cemilannya bikin sendiri atau beli Dek Yuli? Homemade. Ini yang bikin. Pegawai saya yang bikin. Gua ya, gue buat cara pegawai. Angel, salam kenal lo, salam kenal semua Japanese Angel. Japanese Angel. Berarti Japanese Angel itu malaikat dari bidadari dari Jawa. Nah, ini untuk teman-teman ya yang sudah komen-komen, tolong nikmatnya lebaran di luar negeri jauh dari keluarga iki ya operasane. Nah, silakan komen-komen ya. Silakan komen-komen. Yang jauh dari keluarga. Keluarga. Yes, betul. Iya, biar kita juga bisa berbagi rasa dengan teman-teman. Berbagi rasa. Oke. Berbagi rasa itu sama sekali enggak pernah libur, paling izin bentar boleh. Wah, duit akeh iki. Rekembak tidak akan terkontaminasi dengan orang-orang yang gila. Baik. Selamat berarti sampean Mbak Verika. Josh. Berarti bisa terselamatkan ya Fuyan kalau yo betul untuk teman-teman yang sudah menonton silakan komen-komen ya bagaimana hari pertama lebaran kita rasanya bersama majikan tercinta, teman terdekat. Nah, bagaimana rasanya? Mungkin hanya bisa telepon-telepon aja ya. Ya atau mungkin tadi soalnya aku sudah baca di grupnya Facebook. Mbak Libur. Telepon enggak ono sing reken nek omahe mungkin sibuk. Iya, mari totalan telepon enggak ono sing reken. Nangis Mbak, isuk mang. Oh, enggak apa-apa nangis. Bentar, sebentar, enggak apa-apa. Kan enggak mungkin nangisnya 24 jam. Pegel-pegel nangis suwe-suwe iki pegel. Sing paling susah iki lek majikane enggak ngerteni lebaran anak-anak baru mungkin ya. Minum kopi dulu. Sudah habis. Sudah habis. Tak minum tapi kelade karo kopi sing sak tetes. Saya minumnya kopi latte ya. Saya minumnya teh. Buatan sendiri. Teh. Cerita pengalaman tentang perjudian. Oke, Mbak Verika ditunggu. Podcast kita ya. Judi yang mengakibatkan perceraian. Ada yang kemarin terjadi. Kok fatal? Iya. Judi menyebabkan apa perceraian. Mungkin ini punyanya Mbak Verika. Yang curhat. Maybe. Bisa jadi ya. Maybe. Wah. Apa judi online? Oh, enggak juga. Enggak juga. Berarti enggak cerai. Saya sudah biasa Mas Andrew lebaran di Arab. Wah. Tapi suasana Arab lebarannya berarti kan lebih meriah. Iya. Harusnya. Karena mayoritas muslim lah 99% sepertinya. Apalagi lebaran haji. Pasti Mbak Limbo nangis Mbak E isuk mang. Oke. Perlu sumbangan tisu enggak? Kumbal lah ya. Kumbal. Serbet. Tentunya jumbah menang. Serbet. Malu diperes. Siapa lagi? Angel. 15 tahun enggak pernah lebaran di kampung halaman. Wah, udah ngerasa biasa saja, enggak ada yang bertanya lebaran. Tak tanya Mbak Sandi. Nah, kita yang tanya, makanya kita. Bulanan keluarga lancar. Amin. Berarti sampean adalah anak yang hebat. Oke, acara ini terselenggara berkat nastar dan kacang telurnya Bayi Mbok Diana. Mbok Diana Anzumi nanti boleh pesan ya setelah lebaran boleh pesan. Iya, ini acara ini terselenggara atas kerjasama dan sponsor. Kalau orang Hong Kong harganya enggak tahu mereka membulatkan harga. Kalau teman-teman ya harga teman, harga standar harga berteman. Iya. Ada lagi yang menonton atau teman-teman ingin bergabung di sini mungkin dalam hatinya itu pingin Mbak Diana mesti kok apa enak senengane bengi-bengi mulie. Mungkin ya. Teman-teman pengin menirukan. Oh ya, boleh tipsnya apa, Mbak? Tipsnya kerja yang baik-baik, ambil hati jeroane majikan sak usus-usus. Bila juga toh. Mungkin lek dadi mutilasi. Jeroan-jeroan iki. Loh, lek kenapa pokoknya kalau disuruh majikan selama itu dalam jam kerja, terus yang apa pokoknya sing kita kerjakan ya sisi turuti ae meskipun kesel ya dituruti. Pokoknya gak tengah wengi moro-moro mbae rewel piye ta piye. Tapi ada yang berbeda nggak dari lebaran tahun ini dengan lebaran-lebaran tahun sebelumnya? Kalau tahun ini mungkin kita bisa lebih berkumpul lagi dengan teman-teman secara baik. Kalau tahun kemarin kan ono COVID.
COVID kita ya. Tertabrak peraturan. Sampai komunitas YouTube Rongko mengadakan halal bihala di bawah pegunungan Songsoy. Karena kan wedi kecekel. Bukan tahun kemarin kayaknya. Tahun kemarin ya pas ulang tahunnya komunitas. Mbak Nuri 26 kali lebaran di Arab. Waduh. Mbak Nuri sepi, Mbak Diana tidak ada kesan-kesan sesuatu gitu, hanya asiknya ada THR saja, alhamdulillah. Kalau saya enggak dapat THR, kita enggak dapat THR. Aku loh. Cuma dari dapat Arab. Aku cuma dapat traktiran hari ini. Apa? Nah. Aku dapat anu dadar. Yo, kontra me Mbak Yuli. Katanya kakak Yuli mau ke Singapura, sampean mau pulkam. Iya, nanti. Nanti dikabarin. Selepas renyu paspor. Ya, okay. Teman-teman ya begitulah kalau lebaran di negeri orang, mungkin kalau kita jiwa perantau itu wis kaku gitu, wis saking kuate gitu loh. Saking kebali. Berarti tidak ada kesan yang menarik di gitu.